18 November 2022 jam 5 lebih 25 menit. Pemuatan KMP Batu Mandi. Hai hai, kembali lagi bersama channelnya VS Creation. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan selamat menonton. Kapal udah selesai bongkar, tadi kita nggak ngeliput bongkarnya ya, baru datang saya. Nanti kita lihat aja pemuatan batu mandi, mungkin dirapel sama kapal belakangnya biar agak panjang durasinya. Ini belum proses pemuatan ya, masih muat yang kecil-kecil dulu, yang besarnya masih ditahan di sana. Kayak logistik truk sedang, tronton dan sebagainya. Di depan ini ada Rosali Indah, tadi nggak kebagian kapal depannya si batu mandi. Kapal depannya tadi Potling 3, kita juga nggak ngeliput Potling 3. Batu mandi. Rebecca. Tambah abang, tambah sayang. Yang disayang jangan cuma bilang abang. Yang punya MPM. Masih MPM sampai mana, Bang? MPM sampai mana, Bang? Makan. Bodi apa? Bawa SR3 panorama. Oh, ya udahlah, ditunggulah. Satu unit. Satu doang? Satu unit. Oh, bisnya pertama masuk 559 Surabaya Solo dari Tulang Bawang. NPM James Bond. Lanjut, Bang. Firkansa 23. Disusul Sembodo 905 Assalam. Di belakang Sembodo Firkansa 83. Tiga RD Wonosobo Lampung. Firkansa 71 Hasti. Dharma Duta Pariwisata terakhir. Di dermaga 1 lagi proses bongkaran kapal Mabuhay Nusantara. Terus ada Lorena itu lagi antri. Eksekutif masih muat ya. Sekarang jatah logistik-logistiknya. Ayo. Kita nunggu unit MPM tadi yang kata Abang Febri ya. Kemungkinan maghrib masuk sini. Ya mungkin setengah jam atau satu jam lagi. Info cuaca, gelombangnya meninggi. Anginnya juga nambah kenceng, nambah banter. Gelombangnya bisa dilihat ya. Selain gelombang, arah pandangan ke Pulau Jawa juga sedikit berkabut, terus sudah mendung. Untuk yang bepergian di akhir tahun ini disarankan untuk lebih berhati-hati dan standby membawa jaket, baik itu bepergian siang maupun malam, karena cuaca lagi kurang menentu. Untuk berjaga-jaga, siapkan jaket maupun apa ya, agar tidak terkena angin laut. Lanjut ke pemuatan, kayaknya ada bis yang masuk, nggak tahu bis apa, nanti kita lihat pas sudah di pinggir dermaga. Dermaga 1, Lorena, pergerakan masuk kapal. Kita ngerekornya dari sini aja. Tangannya kena ternyata dari tadi.
dari belakang. Lorena nomor bodi 333. Cuma kurang tahu ngisi trip mana. Full Hino. Truk-truk Hino. Awannya nambah berat itu mendungnya. Bentar lagi hujan ini. Batu mandi masih muat yang kecil-kecil, yang besarnya udah habis. Ada bis itu di loket, cuma nggak tahu nanti naik ini apa enggak. Belum maju-maju, masih di loket. Ternyata bisnya ANS, nickname Alika. Nomor plat 7123, pintu 31. Patriot, double glass. Padang Bukit Tinggi, Jakarta, Bandung, Alika. Jam 6 kurang 15. Pemuatan kurang lebih 80%. Dan masuk bis ANS Korawa Tursino double glass. Dorong. Masuk lagi ANS CIB. Masuk enggak? Oh, masuk. Tadi suruh belok, kirain gak masuk, akhirnya masuk juga si CIB. Tujuan Padang, Bandung. Dan tali rafia ada di lampunya, kenapa dia kawan? Langsung ambles kapal. Pemuatan batu mandi selesai, kita lanjut nanti ya, break sejenak dulu mengingat sudah waktu maghrib untuk area Bakauheni dan sekitarnya. Jam 6 lebih 40 menit, 7 kurang 20, berarti ya kita ada di area parkir dermaga 1 reguler. Loh kok di reguler? Tapi banyak bener nih bisnya nih di area parkir dermaga 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unit bis. 6 besar, 1 kecil. Itu belakang sendiri besar apa kecil ya enggak kata orang. Nanti lihat aja pas naik kapal. Kita di reguler ya ini ya. Cuma nanti kelanjutannya lihat aja pas di akhir video. Mereka ini kenapa parkir di reguler. Oh ya, hari ini juga kita perdana jumpa SR3 yang trip hari ini. SR3 trip kedua ya. Trip pertama itu hari Kamis kemarin, trip perdana nyebrang. Ini trip mobil kedua yang nyebrang dengan plat nomor 7172. SR2 maksudnya. Jangan sliver. Terus di belakang ada SHD Jetbus 3. Sama-sama dari PT Mutia Putri Mulia MPM. Di depannya ada Satria Jaya, Sinar Jaya dan MPM lagi paling depan. 1 2 3. Yuk, action. Udah. Ya buat warga Padang yang berada di perantauan Jakarta, Lampung dan sekitarnya, jangan lupa naik MPM terbaru SR3 panoramanya. Tujuan mana ini? Bogor. Tujuan Bogor. Bogor. Oke, okay, siap. Julukannya apa ini julukannya? Julukannya sementara ini masih kosong, tapi nanti mau dibikin new code booth.
Kota Budaya? Kota Budaya Ribon. Oke, nah, siap. Ya. Kuin Ocha. Oh, Kuin Ocha. Gantinya sekarang. Ya. Oh, ganti nama berarti ganti ya? Ganti nama, bukan Kota Budaya lagi. Oke, siap. Terima kasih. Sekilas lampunya ya, ini lampu seri. Ini lampu besar ya. Sama lampu poklem. Tapi poklemnya lagi dimatiin. Poklem sama lampu besarnya lagi dimatiin. Di tengahnya ada lampunya juga, lampu ini, lampu garis lurus. Ini kalau ngesen dia ikut ngedip ya yang ini. Jadi sen. Dan ini varian single glass. Kita lihat belakangnya, lampu belakangnya belum lihat posisi nyalanya. Kita pernah nge-review unit ini ya, nanti dilihat aja di channel saya ada videonya. Review Pasia. Lampu belakangnya kalau malam nyalanya gini. Iya, bau. Ada lampu lari-lari. Ini varian ultimate. Sebenarnya bisa di custom sih, Laksana hebatnya kayak gitu. Kalau foto masih model lama, platnya bisa seperti itu. Dan ciri khasnya rumah gadang. Pul, sadulur, pul. Nih, bis Padang tapi nickname-nya nama Sunda, sedulur. Jetbus 3. Kembali lagi ke dermaga eksekutif kapal Port Lingkosong. Lagi narik tambang. Proses sandar. Anginnya udah kencang, gelombangnya juga lumayan. Itu. Kita mau lihat ya, prosesi. Ya, seperti biasa. Bongkar dan muat. Oh iya, jadi bis-bis yang tadi saya jelaskan di area parkir dermaga 1 sebenarnya dia itu bis-bis yang mau naik kapal eksekutif. Berhubung parkiran dermaga eksekutif ada proyek, lagi tiang pancang, jadi dia dialihkan dulu parkirnya di parkir dermaga 1. Nah nanti seperti biasa lewat jalur ini langsung masuk ke kapal. Oh, kapalnya udah persiapan bongkar, yuk kita ambil posisi. Jam 7 pas. Kapal bongkar pertama keluar Sinar Dempo Jetbus 3 single glass. Oh, ini garapan Ambar Ketawang Jogja, AK Jogja. Nomor bodi SD005. Belakangnya masih Jetbus HD, dia cuma makeover depannya aja. Tapi cakep sih. Selanjutnya MPM, ini juga mulus. Ya, beberapa unit MPM sudah tanpa stiker ya, sudah polos. Selanjutnya Virkansa 81 Krayon Shinchan Jetbus 3 MHD Sultan Class, punya Sultannya Minang ini. Abang krunya. Dilanjut Thalia Indah Pariwisata D7553 Visi. Nickname Bujang. Jetbus 2 SHD Hino RK8. Oh, udah air suspension dia. ANS Turismo, nickname Leuser. Mulus banget nih chatnya. Ganteng parah. MPM lagi, pintu 13. Sudah mulus tanpa stiker nickname, tapi stiker pintunya masih. Stiker dari rekan-rekan mania. Oh, langsung gaspol.
Putra Raflesia Dejavu pintu 41. Truk-truk variasi banyak juga. Ini udah mulai gerimis ya. Aduh, tanda-tanda kita harus pindah posisi. Nanti kita pindah posisi ke MB, ke sebelah sana. Tapi kalau terang sih tetap di sini. Masih truk-truk yang keluar. Indah Logistik. Padati Indah Mandiri. Banyak truk-truknya ini. Enggak tahu ini bisnya banyak apa enggak. Tadi udah beberapa yang keluar, cuma ini enggak tahu ini ada lagi apa enggak. Anginnya cukup kencang ya ini, berhembus, bisa didengar dari audio kita. Udah nggak ada bis sepertinya ini, banyak mobil pribadi, terus ada beberapa mobil barang. Sudah mulai proses muat, sekarang jam 7 lewat 10 menit. Kok ngeblur? Proses muat tapi barang-barang dulu yang dimajuin. Banyak ya barang-barang. Bisnya belum dimajuin kok, belum. Agak kakul lidahnya, belum makan. Hanya masih logistik-logistik aja dia. Sudah mulai bergerak kendaraan bisnya. Ada di belakang truk. Hujan. Ngeblur kalau malam ini pencahayaannya. Woi, bawa daun singkong dia. Ibu lancang-lancang. Ada dia, gak apa-apa lah. MPM, pintu 03. Yang ngerekam 1, 2. Gimana lah ngerekam semua ini pengurusnya. Sinar Jaya 44 RE. Pak Bahar. Up, ditahan. Pat 4 RE tujuan Jogja Klaten lewat Bumiayu, Purworejo, Kebumen dan sekitarnya. Satria Jaya. Ini mata kepilan enggak sih yang dijoin. Iya, benar aja. Kalau buat MPM SR3 single glass. Apa nickname-nya? Pokoknya tadinya Kota Budaya. Wow. Nah, yang ngerekam semua ini. Kita ngerekam orang ngerekam. Sadulur Jetbus 3S HD. New RK8 R260 premium class MPM. Oh, ternyata bener medium yang belakang. Karya Jasa Turista Long. Tapi ini masuk tiketnya big bus ini. Di belakangnya Puspa Jaya Wisata 25. Firkansa 49. Ada iklan. Belum, bentar. Belum gak pindah. Pemuja Rahasia. Bentar, belum gak pindah jadi satu soalnya. Jadi satu soalnya.
Bis terakhir ini NPM Firkansa 39. Karena cuaca sudah tidak memungkinkan, saya akhiri video malam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.